terima kasih buat penggemar Sensi Vera dimanapun Anda berada yang masih tetap setia di channel ini, Sensi Vera Parikata. Jadi ini Boncel, Boncel Parikata. Jadi untuk memperbanyak Sensi Vera Boncel Parikata ini ada berapa cara, yaitu mari kita simak video berikut ini. Seperti ini cara untuk tancap daun Sensi Vera Boncel Parikata. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk memperbanyak boncel. Jadi seperti ini tancap daun, dan tancap daun ini bisa mengeluarkan satu anakan atau lebih. Jadi bisa dilihat seperti ini cara untuk tancap daun. Dan akar-akarnya ini sudah banyak dan bisa mengeluarkan yang ini dua. Jadi bisa mengeluarkan anakan dua, dan yang ini sudah mengeluarkan akar atau stolennya, dan yang ini satunya lagi ini sudah mengeluarkan anakan satu. Dan masih ada banyak cara lagi, seperti ini juga bisa, cara pemenggalan. Jadi cara pemenggalan daun ini kita sisakan satu daun yang paling pojok. Jadi untuk yang paling pojok ini kita sisakan satu daun, dan ini sudah mengeluarkan anakan, bisa dilihat. Jadi untuk pemenggalan daun ini sebenarnya juga paling efektif. Dan masih ada cara lagi, yaitu pemenggalan daun tengah seperti ini, bisa dilihat. Jadi untuk pemenggalan kita sisakan kanan dan kiri, dan yang tengah ini kita penggal. Jadi untuk pemenggalan tengah ini juga paling efektif. Bisa dilihat ini sudah mengeluarkan anakan dua. Jadi pemenggalan daun tengah ini juga bagus untuk cara memperbanyak Sensi Vera Boncel Parikata ini. Bisa dilihat anakannya ini juga dua. Dan pemenggalan daun tengah ini sebenarnya juga efektif. Seperti ini pemenggalan daun tengahnya, bisa dilihat hasilnya juga memuaskan, juga mengeluarkan dua anakan untuk pemenggalan daun tengah ini. Seperti ini untuk pemenggalan daun tengah, bisa dilihat kanan dan kiri, yang ini yang tengah ini kita penggal. Jadi cara ini juga paling bagus untuk memperbanyak Sensi Vera Boncel Parikata. Dan ini juga bisa pemenggalan daun. Jadi pemenggalan daun kita sisakan dua daun, ini juga langsung bisa mengeluarkan anakan, bisa dilihat. Jadi anakannya ini juga cukup bagus. Jadi pemenggalan kita sisakan dua daun, dan yang tengah ini kemungkinan juga bisa mengeluarkan daun lagi. Jadi pemenggalan kita sisakan dua daun, dan yang tengah ini kelihatannya sudah bisa mengeluarkan daun lagi nih. Ini juga cara efektif untuk memperbanyak Sensi Vera Boncel Parikata. Jadi ini daun tengahnya sudah mulai tumbuh.
bisa dilihat seperti ini daun tengahnya, dan anakannya juga bisa bagus seperti ini juga bisa. Pemotongan akar daun, jadi pemotongan akar daun serabut kita potong, hasilnya juga seperti ini, bisa mengeluarkan anakan. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk memperbanyak Sansevieria boncel ini. Jadi ini pengalaman saya. Jadi pengalaman ini kita bisa berbagi. Dan terima kasih banyak untuk penggemar Sansevieria yang telah mendukung channel ini atau mensupport, yang telah subscribe atau like, komen. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.